Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita memperbaiki kulkas, kata user. Strom gak masuk, dia gak dingin. Baik, setelah kita cek-cek, ini bagian kompresor, bagian filter. Ini untuk pengisian freon. Ada kabel yang hitam nih putus, yang punya nggak tahu nyambungnya kemana. Ini sebenarnya nyambungnya ke bagian ini, cuma nggak kelihatan putusannya, jadi nggak tahu dia. Baik, kita akan buka aja pelindung atau tutup kabelnya. Baik, yang warna hitam kita kupas atau kita biar bersih. Oke, kita langsung sambung nih ke sini, kita gabung. Oke, kita tutup kembali biar lebih aman. Iya. Masih bagus. Oke, setelah kita sambung, kita akan tes colokan stekernya ke stop kontak. Baik, kita cek kompresor sudah bergetar, menandakan strom sudah masuk. Ini udah getar, Bude. Udah. Oke, kita lihat dalam sudah mulai berembun, udah kelihatan mulai dingin. Sini. Tuh. Tuh yang sambungan yang hitam itu. Tadi yang iya, yang tadi. Oke, bagian samping juga kita pegang sudah hangat. Iya, strom enggak masuk ya. Menandakan kulkas sudah mulai bekerja. Barang ke sini ya, so. Iya. Tadi kan satunya ke sini. Ini kan jadi satu nih. Iya. Hitam netralnya lah. Oh, netralnya jadi satu. Ini ke sini. Iya. Yang iya. Netralnya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.